Selamat pagi, saya Tia Wingcraft akan pulang lagi mencari bambu unik untuk koleksi kerajinan ataupun untuk bahan-bahan kerajinan dan nantinya bahan-bahan koleksi. Saya bersama kakak dan saudara saya, nanti kita ngebolang bambu unik, semoga berhasil. Oke, sebentar lagi kita berangkat ke lokasi ngebolang bambu unik. Kita Wingcraft, kita menemukan yang unik-unik. Walaupun kita ngebolang, mau Ujang lagi memotong nih. Ini saya akan potong ini nih. Kita mencoba bersihkan apa ini jenisnya sarang gantung apa jenisnya yang lain. Karena kan nanti kalau misalkan sudah dibuang sebagian, ini susah dibawanya. Ini Kang Hendra sama Baju nih lagi motong, ada kayaknya bambu tolak apa. Sahabat Awingcraft, ini kita lagi istirahat dulu karena ini daerah kampung Awingcraft. Ini ada Kang Haji dan ada Mang Ayung di sini. Ini paman saya nih. Nah, ini sama tuh. Ini sekeluarga ini. Keunikan. Tuh, kita dapat yang unik-unik tuh. Ini carang gantung. Ini kalau dibalik. Ini dapat bambu petu. Ini. Ada bambu buta. Ada yang buta. Nah, ini Kang Hendra lagi pegang yang unik-unik ini teh. Ini pemotongan pertama yang unik. Tuh. Combong ini, combong. Oh. Nah, Kang Ujang Au tuh. Bambu petuk asli. Bukan tuh. Petuk itu apa? Buta. Buta. Bambu buta. Oh. Coba yang sebelah ada, lagi. Yang ini sebetulnya ada lubangnya, yang satunya buta. Mang Ujang sama Baji nih lagi memotong dan membawa ke bawah. Ini kayaknya kayak bambunya tolak ataupun apa ya, ke atasnya kayak belalai. Oke, sahabat Awingcraft, ini kita dapat pati lele di sini. Oh, coba lihat, dekatkan. Ah, kita dapat pati lele. Kayaknya pati lele. Nah, itu Baju lagi, ada satu lagi. Dan nanti di motor ada sisik naga tuh, motor yang belakang. Baju. Kita menemukan apa ini, Pak Baju? Kang Baju? Ini sesau Sinarwo. Pasti ya, mantap. Ah, mangga merang. Nyokotat tinu ieu. Nyokotat tinu ieu urang dieu.